Konnichiwa minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dori Jowo. Yos, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yos minasang, ini lagi mengsedih karena diusir dari Apato. Jadi ini udah prepare Junbi di kita. Ini udah disiapin, besok udah enggak di sini, udah enggak tidur di sini lagi minasang. Jadi udah pada dikukuti, diangkuti, dipaki, kosong. Udah kayak Idul Fitri. Kembali ke nol lagi nih. Ini besok di Soji. Udah pada kosong semua. Ini besok tinggal di packing. Nih udah dibungkusin semua ini tinggal yang hitam aja dibungkus nanti pakai kardus. Itu. Ini udah pada mau di ini apa? Diusir udahan ini. Oke, minasang. Jadi ini udah di siapin buat besok. Kita besok keluar dari sini jam 9. Jam 9 pagi ya. Ini udah pada dibungkus. Pokoknya tinggal cus, tinggal OTW aja. Nah, besok kita pindah di mana? Belum tahu. Mau kemana juga belum tahu. Yang penting ini udah diberesin. Disuruh angkat kaki. Hai. Wakarimashita. Besok pindah. Siap. Nah, gitu. Jadi kita nanti pindahnya di mana belum tahu. Terus jauh apa dekat juga belum tahu. Pokoknya kalau mau tahu kenapa kok bisa diusir, terus pindah tempat tinggalnya seperti apa, ikutin terus videonya, oke? Okay? Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya supaya mendapatkan notifikasi video berikutnya. Jangan kemana-mana, lanjut besok kita ketemu di tempat baru. Josh. Jadi nanti bentar lagi kita OTW. Ini apa ini? Apa lo ini? Model baru ya? Kos kaki. Kos kaki orang kering. Jadi ikutin terus videonya sampai ke tempat yang baru. Kita diusir dari apa tuh ini? Gimana ini? Gimana mas? Aduh. Kok bisa disuruh pergi gimana mas? Apa gara-gara gitar itu mas? Jadi gini sih tanya. Gitu semuanya. Oh. Pokoknya gitu lur. Ceritanya pokoknya gitu. Tunggu dulu ya sampai di tempat baru. Ikutin terus videonya. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. Yos, minasang. Ini udah pindahan. Jadi dari apa tuh lama kita diusir, kita pindahlah. Lumayan agak jauh sih. Kalau pakai sepeda sekitar 5 sampai 10 menit lah. Ini juga ada sakura sih. Nah, kita bukan di sini, bukan di situ, bukan di sana, tapi di sini. Nah, ini kita pindah di sini. Minengsang. Nice.
Ini ada orang Jepangnya. Rumah yang jelek banget. Jadi ini cukuplah ini buat bikin rumah satu lagi. Enggak, katanya si Yang mau pindah di situ. Tapi karena itu udah terlalu bagus. Ya kan? Anggap aja lumayan lah. Jadi enggak jadi di situ. Jadinya di sini. Ini juga kalau banjir enak, ini udah ada kapal. Baca. Nah, ini parkirnya kita di sini. Oke, lanjut masuk ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh malah dikunci. Assalamualaikum. Hai. Ini rak sepatu ya, Minasang. Ini kamar satu. Terus ini buk, ini ruang makan, kitchen masih meja kucak. HP itu apa HP? Terus ini mesin cucinya di sini. Ini ada ovennya juga. Ini masih berantakan ya. Ada lantai dua. Di lantai itu ada apa ini, Minasang? Masak air. Jadi ini lorong ya? Nih, hati-hati mas. Iya mas. Roka ini. Kamar. Ini kamar, kamarnya Doraemon kayaknya ini. Kecil banget. Ini. Kamar 2x1.5 kayaknya. 3 meter kayaknya lo ya, nggak tahu. Sini lemarinya di sini. Terus langsung ada balkon. Kalau mau jemur nanti juga di sini. Mau jemur, mau wudut, mau lihat cewek, di sini bisa. Nice. Terus pemandangannya juga bisa. Kalau di rumah lama kan di lantai dua bisa lihat pesawat, sawah. Kalau di sini bisa lihat cewek. Pesawat. Coba cang. Coba deh lihat. Nggak kelihatan. Ini langsung tetanggaan sama Nihongjin. Ya semoga aja ini Onano Hito. Semoga ini cewek ya. Oke. Tapi itu dilihat dari jemurannya kayaknya cewek. Ibu-ibu. Piye toki kok gede aku. Yos, lanjut ke kamar ketiga. Betul mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya akhi. Nah ini kamar ketiganya ini. Jadi ini setiap kamar sugoi banget loh. Ada AC-nya loh. Oh my god. Wow. Terus lampunya ini juga lampu antik. Ada bintang kecilnya juga. Kalau gede kan ya bintang gede ya. Ini kayaknya kalau malam nyala deh. Terus lemarinya ini. Ini bisalah buat tidur kalau musim dingin. Musim dingin kayaknya masuk ke sini. Masuk. Ini kayaknya masuk sini enak. Anjing, ditutup habisnya. Ya. Ya, kembali lagi ya. Ini kamarnya. Woi, ini mau grup ke sini. Hah? Ini. Ini ya, mau di packing kemana? Jadi ini pemandangan dari sini. Nah itu asrama tentaranya Jepang ya? Iya, kelihatannya di sini.
Nah ini tembusannya sini. Sama. Tuh. Jauh ke sana bagus ya. Terus di sana tuh kebun, kebun teh juga. Tetap aja enggak jauh-jauh dari kebun, maupun pindah di mana aja tetap ada kebun. Udah, tapi kakeknya udah enggak tahu nanti ada enggak. Nanti pindah. Kita turun lagi Minasang. Kita mau beres-beres. Apa? Ini bocah dari tadi cari HP. Terus beli Mas, beli baru Mas. Tadi geter-geter tadi. Oh, bukan itu. Bukan, bukan. Salah. Lagi langsung reses-reses ya Minasang. Kita beres-beres dulu, ini sangat berantakan banget nih. Cak-cak. Oke. Lanjut nanti kalau kita udah beres-beres, sonji, rapi, baru kita home touring. Apa sih namanya? Tour. Home tour, room tour.